Jakarta pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 terpilih menjadi kota tempat diselenggarakannya event skala besar tingkat nasional, Kontes Nasional Aglonema Nusantara yang pertama, yang memperebutkan Piala Gubernur DKI Jakarta, di mana event ini diselenggarakan oleh Asosiasi Aglonema Nusantara ASA, disponsori oleh Don Nirwana SAF Garden, berlangsung selama satu hari di Gedung Smesco Exhibition Hall Pancoran, Jakarta. Dengan total hadiah Rp90 juta dengan door prize sebuah sepeda motor dan hadiah menarik lainnya. Dalam gelaran acara tersebut juga digelar Bazar Tanaman Hias Aglonema dan Lomba Mewarnai bagi anak-anak. Dan tentunya senang sekali aku sempat menyaksikan secara langsung gelaran Kontes Nasional Aglonema Nusantara yang pertama tersebut. Dan kali ini aku akan membagikan keseruan acaranya kepada teman-teman. ¡Gracias!
daun 20 juta. Satu daunnya 20 juta. Luar biasa. Ini ada berapa daun? Bisa. Ada masih murah sekali. Berapa daun itu? Wasn't it?
Nama Pak Guru Imam Madang Suroyo dengan nomor peserta 29
nama pemain dari asal Depok dengan nilai 62,85. Mohon diperhatikan. Kategori Macemong Indonesia Hybrid juara satu dengan Agronema Pride of Sumatera dengan nomor peserta 03, nama pemilik Fandi Novia Magelang, nilai akhir 8,00. Juara dua, nama Agronema Esperada, nomor peserta 24, nama pemilik Bojongren dari Magelang dengan nilai akhir 8,30. Juara tiga, Widuri, nomor peserta 20, nama hybrid pemiliknya Bocok Brand dari Magelang dengan nilai 79. Juara 81, nama Agronema Brand of Sumatera, nomor peserta 06, nama pemilik Brand Garden dari Magelang, nilai akhir 76. Juara 82, nama Agronema Hotendi, nomor peserta 11, nama pemilik Yusro Purwalinga, nilai akhir 75. Juara 83, nama Agronema Hariwi, nomor peserta 23, nama pemilik Adi Jaya Kader Magelang dengan nilai 71. Kelas kategori umum kelas juvenil. Juara 1, Krishna, nomor peserta 123, 123, nama pemilik Asa Depok dengan nilai 83,54. Juara 2, Ayu Rin dengan nomor 164, nama pemilik Agronema Parung dengan nilai 80,33. Juara 3, Red Bonju, nomor peserta 113, dari Asa Semarang dengan nilai 75,50. Harapan 1, saat nomor dengan nama Agronema Queen of Sia dengan nomor peserta 136 dari Asa Depok dengan nilai 82,42. Juara harapan 2, nama Agronema Sekar Pemuning dengan nomor peserta 45, nama pemilik Asa Semarang dengan nomor dengan nilai akhir 72,88. Harapan ketiga, nama Agronema Dara, nomor peserta 15, nama pemilik Wawan Gunung Kidul dengan nilai 78,83. Mohon diperhatikan untuk nomor pesertanya supaya nanti bisa cepat kita memanggil untuk penyerahan hadiah. Kategori umum atau kelas tunggal atau dewasa. Juara 1, nama Agronema Pamela dengan nomor peserta 100, nama pemilik Pucuk Burit Parung dengan nilai 96,25. Juara 2, nama Agronema Queen of Sia, nomor peserta 66 dengan nama pemilik Adi Arizona Suluraya dengan nilai 94,75. Juara 3, nama Agronema Elode dengan nomor peserta 90, nama pemilik Naura Flora dari Bogor dengan nilai 89,75. Juara harapan 1, nama Agronema Sexy Bag, nomor peserta 93, nama pemilik dari Asa Depok, nilai akhir 85,50. Juara harapan 2, nama Agronema Rengganis, nomor peserta 59, pemilik Asa Semarang, nomor nilai dengan nilai 80,25. Harapan 3, nama Agronema Sesibek, nomor peserta 96, pemilik Asa Depok dengan nilai 71,33. Ya.
kelas kategori umum majemuk. Nah ini yang mantap-mantap ya. Juara satu, nama Agnes Noel, nomor peserta 42, nama pemilik pojok lain dari Magelang dengan nilai 87. Juara dua, nama Agnes Noel, nomor lambung 47, nama pemilik Irang Bekasi dengan nilai 81. Juara tiga, nomor peserta 12 dengan nama Agnes Noel, nama pemilik BRK dari Magelang dengan nilai 79,50. Juara 81 dengan nama Agnes Noel, nomor peserta nomor 2, nama pemilik Rohmat dari Jember dengan nilai 72,50. Juara 82 dengan Agnes dengan nama Snowel, nomor peserta 19, nama pemilik Andi Magelang dengan nilai 71,50. Juara 83 nama Agnes Snowel, nomor peserta 14, nama pemilik Andi Magelang dengan nilai 69,50. Grand Champion, juara umum kontes nasional Agnes Nusantara. Nanti aja dulu, sabar. Ya. Ini sudah ada namanya juara umum kontes nasional Agnes Nusantara. Yang juara-juara silakan maju ke depan. Baik, silakan untuk kepada para juara. Dipanggil lagi ya, dulu. Ya. Grand Champion kelas majemuk Indonesia Hybrid Grand Prix. Ya, nanti dulu. Nanti dulu. Tahu, ini harus ini. Yang tadi sudah disebutkan pemenang dari kelas juvenil Hybrid Grand Prix Indonesia Hybrid untuk maju ke atas panggung. Yang tadi sudah disebut dari kategori juvenil Indonesia Hybrid. Dari Asa Depok. Asa Depok, kemudian Asa Sumsel. Untuk kelas juvenil hybrid Indonesia dengan nomor peserta 106, 107, 104, 101, 96 sama 05 segera maju. Silakan maju ke depan. Ingat nomornya ya, nomor pesertanya ya. Bagi nama yang disebut silakan maju ke atas panggung. Untuk pemenang kelas juvenil Indonesia hybrid agar segera naik ke atas panggung. Silakan untuk nama-nama yang telah dipanggil, untuk pemenang tim yang telah dipanggil. Asa Depok, juara 1 Asa Depok, juara 2 Asa Sumsel, juara 3 Agnes Paru, juara harapan 1 Asa Bergas, juara harapan 2 Jember Aglo, juara harapan 3 Asa Depok, sesuai urutan pemenangnya. Silakan maju ke atas panggung kelas juvenil hybrid Indonesia dengan nomor peserta 106 Agnes Nusantara, 107 Widuri, 104 Widuri, 101 Kresna, 96 Goliat, 05 Catherine. Nama pemilik Asa Bregas, Agnes Paro, Asa Sumatera Selatan, Asa Depok, Asa Depok Jember. Silakan maju. Biarannya saya dulu. Ada harapan kan? Kurang dua. 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Ada tak harapan? Yang juara 1 96 Goliat dari Asa Depok mana? Pak. Juvenil Hybrid dengan nomor lambung 96 Goliat Asa Depok juara 1. Dimohon kesediaannya untuk Bapak Grand Hambali untuk ya, memberikan piala. Yang juara 2 pemenang kelas juvenil Indonesia Hybrid Widuri 104 dari dimohon kesediaannya untuk Bapak Grand Hambali. Juara 3 untuk memberikan piala. Juara 3 107 untuk memberikan trofi untuk kelas juvenil Indonesia Hybrid. Ini juara 4 juara 3 nya dari Asa Sumatera Selatan.
Yuduris nomor 104. Juvenil Republik Indonesia. Juara 3. Untuk Pak Ketua, Pak Ketua Asa. Juara 2-nya. Pak Ketua Asa. Juara 2-nya. Untuk memberikan trofi. 05 harapan buat. Dimohon kesediaannya untuk Bapak Ketua DPP ASA untuk memberikan trofi pemenang dari kelas Juvenil Indonesia ke Hybrid. Betul gak komunikasi? Marsa keluar. Teman gini. Sambil menunggu penyerahan hadiah, persiapan untuk naik ke panggung kelas kategori Majemuk Hybrid Indonesia. Bapak peserta juara satu mendapatkan trofi dan uang pembinaan senilai 5 juta rupiah. Tepuk tangan yang sangat meriah. Piala dari mendapatkan trofi dan uang pembinaan senilai 3 juta rupiah. Abang sudah benar lu. Selamat mendapatkan juara harapan 1. Juara harapan 1 mendapatkan trofi. Yang penting naik panggung. Dan uang pembinaan senilai 1 juta rupiah. Juara kedua mendapatkan trofi. Mendapatkan trofi dan uang pembinaan. 750 rupiah. Juara ketiga mendapatkan trofi dan uang pembinaan senilai 500 rupiah. Mas Bagus Molik Gosport Gosari Molik geser lagi, geser arah, geser geser lagi. Beliau adalah suami dari Ibu Ida Fauzia dari Kementerian Ketenaga Kerjaan. Tepuk tangan yang sangat meriah. Anggota DPR Komisi 1. Beliau anggota DPR Komisi 1. Mendapatkan trofi dan uang pembinaan senilai 5 juta rupiah. Juara 2. Apa dulu? Dua tangan ini mau apa dulu? Juara dua mendapatkan trofi atau piala dari juara tiga. Jadi kita lihat
angkatan 1 mendapatkan piala dan uang pembinaan senilai 1 juta rupiah. Belum ada, belum ada. Juara 2 mendapatkan piala dan uang pembinaan senilai 750 rupiah. Juara 3 mendapatkan piala dan uang pembinaan senilai 500 rupiah. Kalau Bapak 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 dulu didokumentasikan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih untuk Bapak-Bapak Ketua Bilo dan Bilo DPR Komisi 1 sudah berkenan memberikan piala dan kebetulan-kebetulan sudah sini saya ternyata ucap maklah silahkan satu nomor 2 ya, jelas-jelas bisa lama iya. Juara 1, 2, juara 3. Juara 1, sekarang datang arah 2. Sebenarnya, arah 2. Juara arah 2, semua ya. Nomor 19, Abi Maklan. Iya. Harapan ketiga, slow ya. Nomor 14, Adi Maklam.
1, sesi break dengan nomor lampu 93 dari Asa Depok. Halaman 2, Tregatis dengan nomor lampu 59, nama pemilik dari Asa Semarang. Halaman 3, sesi break dengan nomor 16, nama pemilik Asa Depok. Silakan ke atas lampu. Asa Depok. Juara 4
1. Nama Gunungwari, nomor peserta 25. Nama pemilik Budian Semarang, sedangkan kalian nomor 1. Juara harapan 2. Dengan nama Gunungwari Pratam Sumatera, nomor peserta 02. Nama pemilik Budian Gagang Manglang, sedangkan kalian nomor 1. Juara harapan 3. Nama Agung Nama Tamsuroyo, nomor peserta 29, nama pemilik Asa Tempo. Setelah ini akan kita umumkan juara Grand Champion kelas Majemuk Indonesia Hybrid. Thank you.
Nasional Aglonema Nusantara yang pertama di Jakarta yang sempat aku rekam dan aku bisa share ke teman-teman semua, mulai dari pengadaan lelang Aglonema, pengumuman pemenang kontes, penyerahan piala dan hadiah kepada para pemenang, dan juga ada bazar di mana dalam kesempatan ini juga hadir pula sang maestro Aglonema Indonesia, Bapak Greg Garnadi Hambali, yang secara simbolis langsung juga mendapatkan kesempatan untuk menyerahkan piala dan hadiah kepada pemenang.
Dan tentunya sangat senang sekali juga aku mendapatkan kesempatan bertemu dan berjabat tangan langsung dengan beliau dan juga bersuafoto dengan beliau, teman-teman. Untuk penyelenggaraan acara Kontes Nasional Akronima Nusantara kedua juga telah ditentukan dan akan dilaksanakan pada bulan November 2022 nanti di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sekian dulu untuk video kali ini, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan share, dan subscribe tentunya. Dan sampai jumpa lagi di video-video mendatang. Bye-bye. Salam Aglonema. Dan Bapak Ilmi Faisal yang telah menjadi sponsor utama Kontes Nasional Aglonema yang pertama. Kami beritahukan untuk Kontes Nasional Aglonema yang kedua akan kita selenggarakan di Semarang, Jawa Tengah pada bulan November tahun 2022. Selamat bertemu di bulan November 2022 yang akan datang di Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.